Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh enggak lah, gua tuh sering wudhu makanya muka gua bisa fresh. Alhamdulillah, yuk sholat yuk. Jumpa lagi guys dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang memang selalu kita tunggu kabar keseruan mereka berdua. Apalagi kabar yang satu ini di malam hari ini. Kabar terbaru terupdate mengenai Rizky Bilar yang bucin banget malam hari ini. Kenapa? Kalian penasaran kan apa yang dilakukan Rizky Bilar? Ya, dia mengunggah di feed Instagramnya. Rizky Bilar mengunggah dirinya yang udah ditunggu sama Husin di rumahnya. Tentu saja ini adalah cerita yang hanya menjadi pengantar bagi tidur nyenyak kita di malam hari ini. Namun ada peristiwa di balik itu, yakni kebucinan Rizky Bilar pada kekasihnya itu. Siapa nih yang gak mau rahasia glowingnya ditiru? Ayo ngaku, yang tiap ditanya pakai skincare apa jawabnya, aku cuma pakai air wudhu aja kok. Hal itu juga dilakukan oleh Rizky Bilar. Ya, mengelabui Husin, bohong sama Husin agar si Dedek enggak kepincut sama ya si Husin tersebut. Lalu berlanjut ceritanya guys. Ya, dalam cerita itu ternyata Rizky Bilar enggak ngasih tahu skincare-nya karena alasannya tak mau si Dede tiba-tiba entar berpaling sama nih plesteran. Tentu hal itu membuat kita semakin ikut bucin seperti Bang B ini atas kelakuan yang ia buat. Gue bocorin, ntar kalau dia niru terus Dede berpaling ke dia gimana ya? Ah, ogah banget gue. Walau sekedar iklan di feed Instagram Rizky Bilar, namun hal tersebut tentunya mencuri perhatian kita semua yang dibuat baper oleh kemesraan, keromantisan, serta bucinnya si Rizky Bilar ini. Wudu emang kuncinya, kata Husin menanggapi apa yang disampaikan oleh Rizky Bilar di feed Instagramnya. Kalau wudu doang tapi kagak sholat, kayak lu, kata Rizky Bilar bercanda guys. Karena ini memang kan iklan, cuma komen-komen semuanya yang ada di sini bikin kita juga ikut baper. Kalau Mimin malah suka berbagi bang, mau tahu bang rahasia glowing Mimin itu minyak jelantah bang. Dijamin sekalian pemakaian nyamuk aja kepleset bang di wajah Mimin, katanya guys. Ya tentu saja ini hanya just kidding, tentu hanya untuk kebutuhan iklan. Tetapi pesan yang ada yang tersirat selain iklan ini adalah perasaan Rizky Bilar yang mengutarakan melalui iklan ini perasaan terdalamnya pada si Dedek Lesti tak ingin kehilangan kekasih hatinya itu. Makanya komen-komen semakin malam semakin menarik, apalagi di malam hari ini guys, tentu sangat menarik sekali bukan? Yuk ya. Sebenarnya agak susah sih ngetik sambil nyetir motor kayak gini karena harus memperhatikan jalan sekaligus keyboard agar nggak salah ketik. Namun karena postingan di atas sangatlah berguna sekaligus menambah wawasan baru bagi saya mengomentari wujud emang. Artinya tak sampai selesai dan ngetik ternyata apakah dia jatuh ya? Kok bisa naik motor sambil micit papan keyboard di HP? Tentu saja hal itu juga mengundang julid manja si Rizky Bilar dengan ngetek Andre Nur Jalal tersebut. Respek sama orang ini. Walau dia udah terjatuh dari motornya, tapi dia masih sempet mencet post supaya masih bisa berkomentar.
komentar di postingan ini. Aplos ya bagi dia. Dan juga kejenakaan Bang Bi di malam hari ini. Tentu hal tersebut karena bucinnya dia pada kekasih hatinya, sayangnya Rizky Billar pada si Dede Lesti. Saya mau kak, tapi mau kaya. Ya mau kaya ya Akmal Marcedo. Lalu apa yang diungkapkan, yang diucapkan oleh Rizky Billar kalau pingin kaya? Ya dengan menandai Alkem Marcedo tersebut, Rizky Billar langsung ngomong kerja. Jadi kalau pingin kaya harus kerja. Tiru idola kalian siapa? Ya Rizky Billar ini yang selalu giat bekerja dan tentunya juga berdoa. Setelah bekerja kita ikhtiar, bekerja secara maksimal lalu kita berdoa. Kalau tayamu gimana bang? Katanya yes, ada-ada aja sih. Ya mukanya agak berdebu, kata Rizky Billar. Wih, jangan dilawan nih memang. Kalau Rizky Billar lagi begini, dia lagi rindu sama kekasih hatinya guys, sama si Dede tentunya. Bukannya Bang Bi pakai air kolam ya? Iya, kolam ikan katanya guys. Seru banget, bikin kita kangen memang sama kejenakaan. Akhirnya malam hari ini, hal itu ya kita rasakan dari unggahan di Instagram Rizky Billar ini. Rahasia ketek glowing dong bang, katanya ada yang minta keteknya pengen di glowingin juga guys. Yumes. Ah, dengan menandai Yumes ditanyain tuh, Ma Lala Lisa, Lala Lisa. Glowing ya bang ya, punyanya Lala ya. Duh, katanya guys. Ya tentu saja kita selalu mendoakan yang terbaik bagi couple cute kita ini guys, yakni Lesti dan Billar, yang tiap harinya tentu semakin menarik, semakin membuat kita bahagia melihat kebaperan kebujangan mereka berdua. Bang Bi, bangga disapa dong Bi lah, seneng, biar seneng bro, angel wes katanya. Pokoknya macem-macem semuanya, humor gue cuma sebatas didik berpaling ke dia. Wow, 1 menit yang lalu tapi udah 22 menit guys. Nggak pernah jawab gitu soalnya nggak glowing juga, kasihan aku. Pada garcep komen kalau ada postingan orang ganteng mah pakai air tajin biar glowing. Wow, tentu yang kita ambil dari sini adalah bukan hanya tentang glowingnya, tetapi pesan yang tersirat itu guys, yang tersirat dari pesan Bang Bi yang dalam iklannya tersebut masih membawa-bawa sang kekasih. Tentu hal ini menunjukkan pesan yang ada di dalam hatinya bahwa dia selalu merindukan, selalu ingin menjaga, selalu ya ingin bersama dan takut kehilangan si Dede. Makanya sama Ucin, walau dia hanya sebatas iklan saja di feed Instagramnya ini, namun menunjukkan kebucinan parah ya, cinta yang luar biasa pada kekasih hatinya yakni Lesti Kejora. Makanya komen-komen para netizen di sini pada bahagia, pada seneng melihat unggahan ini karena kenapa? Karena Rizky Billar dalam alam bawah sadarnya saat syuting iklan ini juga bawa-bawa si Dede tentunya, takut kehilangan kek, ya nggak ingin ada saingan kek, pokoknya ya kan itu menunjukkan kebucinan yang luar biasa pada kekasih hatinya. Bagaimana ayo menurut kalian, kira-kira pandangan kalian mengenai hal ini? Selalu jadi orang pertama yang ingin disapa, wahaha humor aku sebatas didik berpaling ke dia, gimana ntar kalau misal ditiru-tiru. Wow, pokoknya guys pada intinya malam hari ini unggahan Billar ini adalah perwujudan
alam bawah sadarnya, pujian nyata pada kekasih hatinya Lesti Kejora yang juga sibuk beraktivitas tentunya, yakni syuting audisi LIDA 2021. Sebagaimana disampaikan oleh ayah Kejora saat si ayah live IG tadi. Tentu di malam hari ini kita semua di jam-jam kunti sama-sama menunggu multivitamin, tetapi paling tidak menjelang tidur ini adalah salah satu multivitamin yang diberikan oleh Rizky Billar yang semakin menambah suasana hiruk pikuk perleslaran, semakin mengasihkan, semakin menarik, dan tentu selalu kita tunggu kabar beritanya, apalagi keseruan saat mereka berdua bersama, tak bersama pun tetapi saling memberikan kabar, saling support, saling menjaga satu sama lain, melindungi tentu itu adalah hal yang terbaik, hal yang membuat kita cute dan senang habis. Makanya bagi kalian yang ingin selalu kabar-kabar terbaru dari kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar-kabar terbaru tentang Lesti dan Billar tentunya. Itu saja kabar di hari ini. Selalu jaga kesehatan kalian, berpikir positif, dan jalani hidup ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.